Jajaran Kepolisian Resor Metro Bekasi dan Polsek Muara Gembong merilis hasil barang yang diduga milik penumpang pesawat Lion Air JT610 yang ditemukan di perairan pantai Muara Bungin, Bekasi. Sejumlah pakaian yang dikumpulkan terdiri dari kemeja, baju batik, sweater, celana panjang, celana pendek, dan pakaian dalam. Temuan lainnya yaitu adalah puing yang diduga merupakan pecahan badan pesawat Lion Air 610. Satu barang lainnya, peci berwarna merah marun juga ditemukan oleh warga. Pakaian ditemukan nelayan dan petugas mengambang di kawasan Pantai Muara Bungin, Bekasi, Jawa Barat. Hingga kini, petugas belum menemukan korban selamat maupun meninggal dunia. Barang yang diamankan pihak kepolisian nantinya akan diserahkan kepada Badan SAR Nasional. Melihat Pak Niman tadi, Pak Niman, warga kita, warga kampung ini Muara Bungin. Apa aja yang ditemukan, Dan? Puing-puing pesawat, satu puing itu, berikut baju dan beberapa celana.